Iya, sudah paham gitu sini. Oke, Ji. Penghargaan atas dukungan acara rembuk aktivis Sumatera Selatan 2023 dan deklarasi pemilu damai diberikan kepada pejabat Bupati Banyuasin, Haji Hanis Sopir Rustam SH. Pada acara pembukaan rembuk aktivis Sumatera Selatan 2023 digelar di Desuri Hotel Palembang Minggu 3 Desember 2023. Pejabat Bupati Banyuasin menyampaikan ucapan terima kasih kepada aktivis Sumatera Selatan yang telah mengupayakan kebersamaan, gotong royong, dan sinergi dengan pemerintah untuk salah satunya ikut serta bersama mengawal agar pemilu 2024 berjalan damai. Dalam kegiatan ini, ada beberapa pejabat kepala daerah mendapatkan penghargaan atas dukungan acara rembuk dan upaya gencarnya dalam menciptakan pemilu damai. Kesempatan ini juga diberikan santunan kepada anak panti asuhan yang diserahkan oleh pejabat Gubernur Ulang. Sumatera Selatan dan deklarasi pemilu damai antara pemerintah Sumatera Selatan dan aktivis Sumatera Selatan. Banyuasin TV melaporkan.